Balance saya color. Lepas tu banyak member mesti nampak ini Seal Fix. Kalau ingat Lugan lah, mesti ingat Seal Fix. Okay. Seal Fix ini dia kita cakap ubat. Okay. Ubat kasi lembukan gearbox yang sudah lama. Okay. Saya cakap gearbox. So, sebab gearbox dalam ada rubber, o-ring, piston, dia sudah lama dia boleh jadi keras macam Bosku punya tayar. So lama walaupun tak ada jalan lah, dia boleh jadi keras. Lepas tu kalau member yang faham ini teori lah, takkan lagi guna gearbox yang lama. Okey. Lepas tu kalau sama juga tayar yang lama, walaupun tak ada jalan, dia ada bunga lagi, tapi dia sudah sampai 1 tahun, dia mesti keras. Bazir duit dia. Okey. Faham kan? Faham ini teori. Jangan bazir duit dekat second gearbox. Ini untuk kasih lembukan dia punya rubber. Okey, hanya ni saja. Lepas tu dia nak prosedur mesti kasih tau dalam setengah jam, tau dalam gearbox setengah jam atau satu jam. Kasih rendam, kasih running, kasih lembukan dia tu siu. Lepas tu mesti nak tukar minyak gearbox. Okey. Boleh pakai Lugan punya minyak gearbox. Kalau member yang kurang budget, boleh yang pakai yang lain brand lah. Ini Totachi yang saya recommend, ini yang Japan juga boleh. Okey, kalau boleh pakai Lugan LXC, sebab LXC dia kasih elakkan itu rubber jadi keras balik. Okey, LXE teknologi. Okey, kalau yang sudah masalah pagi tak ada jalan, Seal Fix dulu, lepas tu tukar minyak, lepas tu tambah platinum dengan Shutter Fix. Okey, ini kasih kita cakap satu set combo. Ini boleh selamat atau selesai gearbox pagi atau cold start. Dia tak ada masuk gear, tak ada jalan. Lepas 10 minit baru jalankan. Ini set confirm boleh settle. Kalau gearbox yang sudah panas, sudah panas, sudah betul-betul running, dia juga tak boleh atau ada slip lagi, jangan pakai ini package. Memang tak boleh lagi sebab keras, mesti sudah bakar. Apa barang, apa treatment, jangan try lagi. Kasih buat overhaul gearbox saja. Lepas tu banyak member kasih guna ini dekat engine bocor minyak. Kalau yang fly oil seal, crank up oil seal, okay, memang kasih tukar terus lah sebab tak mahal sangat. Okay, memang tak mahal sangat. Lepas tu cuma labor charge lah. Kasih terus tukar rubber oil seal itu, kasih tukar baru. Senang, senang cerita. Lepas tu ingat lah, kalau gearbox yang CVT lah, saya tak recommend pakai ni set. Tengok saya angkat ATF keluar saya, saya tak angkat CVT. Sebab CVT dalam dia CVT pulih, dia siu mati. Okey. Dia minyak mau masuk dalam memang susah. Sebab banyak CVT dia bukan rubber. Okey, ingat ini ya, dia bukan rubber. Ini kasih elakkan rubber kasih keraskan. Kalau yang CVT dia pulih, selalu dia seal ring. Okey. Seal ring tu kita panggil dia macam skin fiber, macam besi sikit lah, keras ya. Memang tak ada guna. Mesti mau faham teori dulu baru pakai produk. Okey, baru pakai produk. Lepas tu kalau member yang tak ada faham, boleh WhatsApp saya terus. Saya kasih faham kereta dan model, saya kasih jawab terus. Okey, boleh ke ini set, boleh kasih settle. Okey. Lepas tu ingat, tolong love and share. Thank you.